masyarakat kuli ini, saya katakan bahwa masyarakat kuli ini sangat luar biasa. Untuk gotong royong masyarakat kuli ini, saya baru temukan di kuli ini. Terutama soft skill ya. Dan itu anak-anak peroleh dari pembentukan karakter melalui kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Tahan 2 detik, Ibu Fani. Sehat. Ya. Pengalaman juga ya bahwa kita ini orang kampung ya. Kita orang kampung, bahwa kegiatan-kegiatan kami selama ini kami punya satu tujuan, bahwa harus ada keberanian, tingkat kepercayaan diri siswa itu harus ditingkatkan. Kami bersama-sama mempersiapkan panggung mulai dari hari Senin karena acaranya di hari Rabu. Saya berharap semoga kita bisa melakukan kegiatan ini setiap tahun.